Dani Karamdan, spesialis bedah saraf. Excited ya. Sangat udah lama menanti-nanti mau berangkat ke sana ya. Ya, udah kewajiban kita lah membantu saudara-saudara kita di sana. Bulan-bulan menunggu, alhamdulillah akhirnya dikasih kesempatan untuk ke sana. Ya. Selain itu ada perasaan-perasaan lain juga, tapi ya yang tim 5 itu 4 orang ya. Satu dokter spesialis bedah saraf saya, satu lagi dokter anestesi, dokter Laras. Kedua dokter Hendrina, dokter spesialis bedah plastik. Dan yang terakhir dokter Maya, dokter spesialis bedah dalam. Lancar-lancar sih satu bulan, tapi ya sesuai situasi, sesuai saja. Rencananya kita diposkan di rumah sakit Anasar ya. Di sana nanti kita akan bertugas sesuai dengan bidang kita masing-masing. Tapi juga kita juga kalau dikasih kesempatan kita juga harus melihat situasi di Gaza Utara, bagaimana rumah sakit Indonesia. Jadi ya nanti kita target kita ke utara juga. Harapannya mudah-mudahan apa yang kita upayakan, satu, diri beliau. Yang kedua, bermanfaat buat umat. Yang ketiga, bermanfaat buat keluarga. Jangan pernah berhenti memperjuangkan saudara-saudara kita di Gaza. Insya Allah, sekecil apapun usaha kita akan bernilai.